Salam sejahtera. Saya Cikgu Tia. Hari ini kita akan belajar cara untuk login ke dalam Google Classroom. Okey, pada mulanya kita kena klik pada ikon Google Chrome. Okey, setelah klik pada Google Chrome, kita akan dapat melihat paparan sebegini. Tapi kita tak akan menggunakan paparan ini kerana besar kemungkinan ibu bapa atau anak murid sendiri telah login ke dalam Google menggunakan Google ID, Gmail ID sendiri. Oleh yang demikian, kita klik pada tiga titik di hujung ini. Okey, klik pada New Incognito Window. Setelah itu, di dalam address bar ni, anak murid perlu type portal.moe.edu.my. Okey, setelah type, klik enter. Okey, akan terbuka paparan sebegini. Klik pada log masuk. Okey, di sini Google akan meminta ID digital learning anak murid. Okey, ID ini boleh didapati daripada guru kelas, guru ICT sekolah ataupun guru subjek masing-masing. Okey, saya akan menggunakan ID anak murid saya di sini. Okey, klik enter. Okey, besar kemungkinan Google akan meminta untuk memasukkan huruf-huruf yang berikut. Kalau tak ada, tak apa. Kadang-kadang dia akan tanya sebab dia nak confirm sama ada kita robot ataupun manusia. Okey, klik enter. Okey, sekarang dia meminta password. Okey, password sama seperti ID. Boleh didapati daripada guru ICT, guru kelas ataupun guru subjek masing-masing. Okey, setelah memasukkan password, klik pada sign in. Okey, apabila dah sign in, anak murid akan dapat melihat paparan sebegini. Di atas sini ada menu utama murid, guru, sekolah, GPN dan PPD. Klik pada tab murid. Okey, bila dah klik pada tab murid, anak murid akan dapat lihat 8 ikon di sini. Untuk memasuki Google Classroom, murid-murid kena klik pada ikon kedua, roket ni, ikon aktiviti. Okey, setelah klik pada ikon aktiviti, keluar pula 4 ikon ini. Klik pada ikon nombor 1 iaitu Google Classroom. Okey, ini merupakan paparan yang murid akan dapat lihat jika murid tidak pernah join apa-apa kelas. Okey, hari ini saya akan mengajar macam mana nak join kelas. Okey, klik pada butang tambah di sini untuk join kelas. Okey, anak murid kena meminta kepada guru kelas ataupun guru subjek masing-masing akan kelas kod yang perlu ada untuk join kelas. Sebagai contoh, saya ingin anak murid ini join English kelas saya, kelas bahasa Inggeris saya. Jadi, saya telah memberikan kelas kod. So, kelas kod kelas saya. Okey, setelah memasukkan kelas kod, tekan join. Klik pada join. Okey, joining. Okey, ini merupakan kelas yang anak murid saya baru join. Okey. Sekarang untuk create. Okey, anak-anak boleh create. Boleh type message di sini untuk cikgu. Boleh tengok kalau cikgu bagi apa-apa kerja rumah, boleh dilihat di sebelah sini. Okey. Yang ni baru saya ajar step macam mana nak login, nak sampai kepada join class. Okey. Nanti untuk step lain, saya akan buat video lain. Okey. Last kali kita nak sign out. Klik pada huruf di atas ni. Okey. Ikut nama masing-masing. Contohnya kalau nama murid mula dengan S, dia akan keluar di sini S. So, klik pada sini dan tekan sign out. Sign out. Okey, dah sign out. Okey, baiklah. Itu saja untuk hari ini. Diharapkan anak-anak murid dapat cuba untuk login ke dalam Google Classroom dan join kelas menggunakan kelas kod yang diberikan oleh guru subjek masing-masing. Sekian, terima kasih.